Kalau tahun kemarin kan Pak Ganjar yang hadir. Gimana Pak Gubernur? Ya. Ya, itu kami senang juga lah kalau bisa. Nanti Mas Wali juga ikut kita coba. Terima kasih. Jalan terus. Kemarin ikut tahun lalu ikut di sana ikut kalian deh. Ikut mikro, orang kan bisa berpersepsi. Ya karena buat framing. Orang kan punya framing sendiri. Ora, ya gue rasa buat cerita. Gue rasa buat cerita. Kita harus memeramu. Ya. Udah duluan mas, Pak Arya udah duluan. Oh itu. Ada parasim sama tuh. Kalau siapa itu alamat dia. Dia lah yang sini tahun depan. Persiapan satu surau ya mas ya, minggu depan itu kan membutuhkan apa, kita koordinasi bareng-bareng dengan Mas Wali, dengan seluruh jajaran terkait keamanan lalu lintas dan sebagainya ya. Nanti terutama ya pasti satu surau ini minggu depan tanggal 18 ya, minggu depan lebih sedikit lah, nanti pasti rame lah. Satu surau tentu kita pertahankan ya, tapi tentu yang lebih kita mempertahankan tapi kita rapihkan hal-hal yang belum sempurna kemarin kita perbaiki. Pertama dari sisi keamanan, sisi untuk bagaimana koordinasi dengan para tamu undangan maupun masyarakat, bagaimana semua bisa terus kondusif. Nah itu kita lebih fokus ke memperbaiki hal-hal yang sifatnya detail tapi berdampak untuk acara. Tokoh-tokoh yang mungkin yang akan hadir pasti. Ini Mas Wali lah. Lagi, ada tokoh nasional yang kita lihat. Akan diundang. Kita tentu ya kami terbuka ya, dan tentu kami juga mengundang, tapi itu kita juga melihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat. Kalau tahun kemarin kan Pak Ganjar yang hadir. Benar Pak Gubernur, ya. Itu kami senang juga lah kalau bisa. Nanti Mas Wali juga ikut kita coba. Terima kasih. Jalan terus. Kemarin ikut tahun lalu ikut di sana ikut kalian deh.
ikut ngikut mas. Nanti mas Bagja harus ikut tahun ini ber. Tapi nggak boleh main elektronik kalau lagi kita. Terima kasih, hati hati mas. Tapi ikut sih nggak perlu acara satu seluruh terakhir. Seluruh. Acara sama update yang baru. Kalau dari kapan sudah mengundang? Ya kemarin udah. Tapi sekalian mengundang kemarin. Undangannya sudah di saya semua. Ya. Ikut semuanya mas berarti besok. Ikut semuanya kemarin. Ya tahun lalu kan ikut semua. Oh, mantap. Mas kalau keraton itu kan kayak Mangkunegaran kemarin biasanya banyak tokoh-tokoh politik yang datang. Apakah memang mas, ya kan kemarin Pak Prabowo terus beberapa waktu sebelumnya kan ada beberapa kunjungan. Ya siapa saja kan boleh hadir. Saya kan juga hadir sebagai tamu saja. Memang apa tuh? Itu juga bisa mengaitkan bahwa politik juga bisa terkait dengan budaya. Tidak ada hubungan dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi kalau akan dikaitkan kayak gitu? Ya jombok kaitkan, oh jombok tulis, oh jombok muat berita nih. Orang kan bisa berpersepsi mas. Orang kan bisa berpersepsi. Ya karena buat framing. Orang kan punya framing sendiri. Ora, ya gue rasa buat cerita, gue rasa buat berita. Kita harus memeramu. Nah, yang tulis ono yang hadir cuma Gibran gitu. Malah netral ya. Destinasi wisata politik. Iya, ya betul. Maaf. enggak kayak gitu ya. Intinya semuanya boleh hadir. Dan itu kan yang punya kerja keraton dan pura Mangkunegara. Saya hanya sebagai tamu saja. Artinya bebas-bebas saja semua untuk bebas dong. Datang. Ya kenapa? Bebas dong untuk nguri-nguri budaya kami. Apa? Budaya satu semua. Kalau masukkan kolaborasi antara Mangkunegaran dari sisi wisata ya, ya. Tadi malah ada satu kolaborasi lagi dengan Lokananta juga. Apa? Mangkunegaran dan Lokananta. Kolaborasinya bentuknya seperti apa? Engkowai rahasia. Golak golak ngerti-ngerti dadi gitu loh ya. Kalau dari keraton mas? Ada juga enggak kolaborasi? Keraton sekarang fokus yang September dulu ya. Belum ada kolaborasi. Nanti nek wis jalan otomatis dari keraton sendiri harus bikin business plan untuk museumnya, untuk alun-alunnya, segala macamnya ya. Nanti ya sambil jalan. Ini nanti persis seperti apa yang kami lakukan di Mangkunegaran. Kita akan mendatangkan event, mendatangkan wisatawan. Tenang aja ya. Artinya sekarang fokus ke promosi. Fokus ke fisiknya dulu ya. Suka fokus ke promosi Lokananta mas ya? Itu juga pertimbangannya bang, mungkin yang lain sudah bagus atau perlu kebutuhan Lokananta? Ya semuanya bagus. Masih perlu sedikit improvement lah. Semuanya akan kami promosikan, semuanya akan dibenahi ya, tenang aja. Cici. Mas, tapi kalau Lokananta itu memang sudah selesai 100% atau beberapa? Belum, tapi sedang berproses ya, tenang aja. Anak-anak masih on track ya. Belum bisa masuk ke sana misalnya kayak Solo Safari paket wisata gitu, paket wisata ke Lokananta anak-anak di sekolah belum bisa ke sana masih belum nanti habis ini ya. Kurang berapa sih mas? Sudah perkembangan subsidinya sudah masuk. Terus masuk apa saja? Kurang berapa sih mas kalau yang Lokananta atau kurang di apa? Kurang dikit aja ya mas ya. Mas Piala Dunia ada perkembangan terbaru nggak? Belum. Dari ini mas buat lakon ke Pak Menteri lo.
Ya, 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 ya.